Aduh, ada yang ngetuk tapi nggak ada orangnya. Di sini nih! Bercanda kali. Masa badan segede gini lo nggak bisa ngeliat? Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Itu kali ini gak bisa nyanyi, apalagi nari. Dia bisanya makan bakso, nih lo lihat ya. Lo apaan deh? Lihat dulu. Gimana baksonya? Enak kan? Buat kenangan-kenangan. Bakso leh. Sini. Fotoin dong. Nih, fotoin. Buat kenangan-kenangan. Apaan sih, Kak? Yaudah. Satu, dua. Aduh. Aduh, gimana sih lo katanya? Lo gak mau pacaran lagi tuh semenjak putus sama si Andi. Sekarang malah jadiin sama anak kos yang baru itu. Siapa sih namanya? Whatever lah, gak penting. Sumpah ya, Kak Irwan tuh jahat banget masukin ke Facebook. Di tag ke gue segala lagi. Aduh, dia gak tahu apa di Facebook banyak teman-teman sama anak kos yang lain. Aduh. Tunggu. Gue sebenernya jadi rada-rada bingung ya sama lo. Jadi, lo gak takut kalau foto mesra itu ketahuan sama nyokap bokap lo? Terus, sama siapa? Bukan, maksud gue bukan gitu. Tapi, lagian juga ini fotonya gak mesra kok. Enggak mesra. Jawab dulu pertanyaan gue, Kelas. Siapa sih yang lo takutin? Ada lagi yang lebih galak daripada nyokap bokap lo? Pong, lihat Pong. Tuh. Apaan sih kalau tuh? Beuh, si Erwan sama si Tika, Pong. Enggak bisa dibiarin, Pong. Ini kan waktu naik motor lo itu. Gua gak boleh kalah saing sama tuh anak. Aduh, Jeng. Lagi pada gosip apaan sih? Oh, lagi ngeliatin foto mesra gua sama Tika ya? Apa lo bilang? Foto mesra? Lo lihat nih, si Tika aja gak ada senyum-senyumnya sama lo. Foto mesra dari mana? Ya emang mukanya sih gak senyum, tapi lu lihat dong, gua sama dia pegangan tangan. Iya bener, Pong. Tuh. Waduh, mesrahnya. Oh iya dong. Bisa banget. Yaudah, kalau lu mau ngerasain pegangan tangan Tika, ntar pegangan tangan gue. Selamat. Tante, mau dibantuin gak cuci piringnya? Ma, itu ada telepon dari Bude. Oh iya, Mas. Cuci piringnya tunggu Bibi aja ya? Enggak usah, Ma. Biar Tika aja yang cuci piringnya. Soalnya kan Bibi lagi flu, biarin aja dia istirahat ya. Tante, biar saya aja yang bantuin Tika cuci piringnya. Tante, kalau soal nyuci piring doang mah, Erwan tante, gampil. Ya udah, kalian cuci piring, biar Tika. Biar Tika istirahat aja di kamar. Gimana, Ma? Yuk. Wah, teh gue udah jadi, pasti enak banget nih. Bener. Kalian mau cuci piring? Cuci. Nyucinya. Dek. Bapak. Ngapain di sini? Bete, Pak. Bete kenapa? Tuh, di atas pada ribut. Kenapa ribut? Siapa tuh? Bapak belum tahu ya berita terbaru, Pak. Berita terhot tahun 2000 sekarang. Ada apa? Nih. Tika, pacaran. Bapak kenapa? Seneng banget, Pak. Atika,
kamu itu satu-satunya anak papa. Jadi kalau papa stres dan... Pa. Tika beneran gak pacaran, pa. Sumpah, beneran. Terus, kenapa kamu foto berdua-duaan? Pakai kata-kata lap lagi. Pa, itu bukan Tika yang nulis, pa. Beneran, sumpah. Itu si Yesi yang ngeledekin. Aduh, gimana caranya yang lebih jelasinnya? Lagian papa juga gak ngerti Facebook. Gimana dong, pa? Bagaimana papa gak ngerti? Papa lihat sendiri kamu foto duduk berdekat-dekatan. Pah, papa tuh harus bedain yang mana duduk berdekatan terpaksa sama enggak. Lagi itu tuh cuma ada depan doang kok. Aduh gimana ya? Tika beneran enggak pacaran sama Kak Erwan, sumpah, Pah. Enggak pacaran, Mah. Mama percayakan sama Tika, Mah. Tuh, Mas. Sudah toh, Mas. Jangan marah-marah terus. Tika itu enggak mungkin senang yang modelnya butek kayak anak-anak di kosan kita ini loh. Soalnya Tika itu sukanya sama yang kayak penyanyi Korea itu, Mas. Betul kan, Tika? Betul itu. Jadi begini tipe cowoknya si Tika. Buset, norak banget ya. Ogah gue pakai beginian. Tapi gue harus pakai biar Tika suka. Gue harus berkorban pokoknya. Gue harus berkorban. Papa deh. Coba lihat, Pak. Jadi kayak gini cowok Korea. Ah, masa gue kayak gini sih? Oh, gak apa-apa. Demi merebut hatinya Tika, gue bakal ngelakuin apa aja. Nih, gak penting. Ikut aja. Iya sih. Oh, gue lagi bete. Lo tuh kenapa sih? Lo nangis ya? Gak, lagi nyanyi. Ya menurut lo? Oh, iya sih. Yaudah, gak usah bohong dong sama gue. Gini deh, besok gue yang ke rumah lo. Nanti gue yang jelasin sama om sama tante. Ya udah, buruan kesini ya. Ya iya, sabar dong. Gak kuat gue. Oh, ya sih. Apa nih, udah cantik kan, jadi jelek sih. Waduh, ada yang ngetuk tapi gak ada orangnya. Di sini nih! Bercanda kali. Masa badan segede gini lo gak bisa ngeliat, gila? Oh iya, nama gue Erwan. Gue ngekos di sini juga. Udah tahu kok. Hah? Lo tahu nama gue? Wih, pasti Tika cerita banyak nih tentang gue. Mantap. Iya, dia cerita banyak banget tentang sampai berderet ya. Tapi kata dia sebel sama lo. Hah? Gak apa-apa. Lo, asal lo tahu ya, sebel itu awal muncul dari benih-benih cinta di antara gua sama Tika. Anak kecil. Apa? Anak kecil? Eh, asal lo tahu ya, meskipun badan gua itu kecil dan tergolong imut-imut menye-menye, tetap aja gua tetap beda 2 bulan dibanding Tika. Dan itu pun tuan gue, ngerti lo? Ngerti gua, ngerti banget. Galak amat ya temannya Tika. Kenapa? Lo mau rasain nih? Oh. Mau rasain? Enggak. Gue nyerah. Oh iya, nama lo siapa sih? Kepo banget sih. Cari di Google, banyak di situ. Cari di Google, emang lo artis? Jelas lah. Artis kok kecil, artis cilik ya? Yesi, kok lo gak masuk aja sih? Oh, namanya Yesi. Ya. Tika, kenapa harus bilang sih? Jadi ketahuan kan? Harusnya tuh dia usaha. Lo gak SMS gue dulu sih. Nah, beres. Begini nih bujangan. Tipe sendiri. Untuk cewek lo. Hati-hati dong kalau jalan pakai mata. Orang juga gak sengaja. Tuh, gara-gara cewek gahar. Siapa cewek gahar? Tika gahar? Bukan Tika.
tapi temennya tuh yang suka kesini, yang kecil tuh kayak tutupan botol. Oh, si Esi. Hati-hati, Bray. Dia jago taekwondo. Serius lo? Iya. Emang kenapa? Lo suka juga? Mau lo traktir bakso juga? Kalau kan latihan somai sekarang tuh, somai traktir. Kayak gini nih. Siapa yang bilang naksir, ha? Gak mungkin gua naksir sama anak di bawah umur kayak gitu. Oh, orang gua niatnya mau nanya-nanya soal Tika. Tapi, gak jadi deh kalau kayak gitu.